Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mus. Dan pada video kali ini saya akan kongsikan berkaitan perkara-perkara makruh di bulan Ramadan. Yang pertama, berkumur-kumur dengan keterlaluan. Yang kedua, merasa makanan dengan lidah. Menurut fatwa para ulama kontemporari, perbuatan itu tidak membatalkan puasa selagi hadnya tidak sampai kepada halqum. Yang ketiga, memasukkan air yang berlebihan ketika berwuduk. Yang keempat, gosok gigi atau bersiwak setelah gelincir matahari kerana ianya akan menghilangkan bau mulut yang ada disebabkan puasa. Yang kelima, mencium isteri, berkucuk dan pendahuluan jimbak walaupun melalui khayalan atau penglihatan. Yang keenam, menderma darah. Berbekam iaitu mengeluarkan darah daripada tubuh badan, hukumnya makruh kerana mengelakkan khilaf pandangan yang menyatakan berbekam boleh membatalkan puasa. Dengan menjauhi perkara-perkara makruh menunjukkan kita sangat menitik beratkan hukum hakam yang ditetapkan oleh syarak. Kerana itu saja untuk perkongsian kali ini. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum.